Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih sudah memilih untuk menonton video hari ini. Ada beberapa berita baik yang admin ingin kongsikan kepada anda. Terdapat banyak bantuan yang diagihkan bulan Ogos ini. Nah, salah satunya yang seperti kita tahu BMT RM600, bantuan JKM. Tetapi ada yang saya ingin kongsikan kepada anda. Ada beberapa bantuan yang telah ditambah nilainya untuk pengkreditan. Nah, ada satu berita yang saya lihat daripada Haraka Daily. Nah, berkenaan dengan beberapa bantuan ini, jumlah bantuan ini telah ditambah nilainya. Telah ditambah jumlah bantuannya. Di mana seperti yang kita tahu, pengumuman resmi daripada Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Katanya, kadar bantuan ada tiga jenis bantuan ini yang telah dinaikkan dan resmi sudah diumumkan pada bulan Ogos ini. Yaitu BKK dinaikkan daripada RM100 ke RM150. Nah, banyak bantuan sebenarnya yang sudah diagihkan bahkan dinaikkan pada bulan Ogos ini. Nah, begitu juga bantuan seterusnya BPT. Nah, bantuan BPT kenaikan daripada RM350 kepada RM500. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kepada anda yang menerima BPT, BKK, dan juga BTB, ketiga-tiga bantuan ini telah naikkan jumlahnya. Jadi, jika masuk dalam account jangan terkejut, sebab admin sudah umum bahwa bantuan ini telah ditambah nilainya. BPT pula dinaikkan kepada 350 kepada RM500 dan BTB 250 kepada RM300. Ketiga-tiga bantuan yang admin sebut sebentar tadi adalah bantuan JKM. Jadi kepada anda di luar sana yang layak untuk memohon bantuan ini, jangan lepaskan peluang. Datang ke pejabat kebajikan berdekatan dengan rumah anda. Bantuan BKK adalah bantuan kanak-kanak, bantuan BTB, bantuan BPT, maafkan saya. Bantuan BPT adalah bantuan bagi pesakit ataupun bantuan penjaga OKU dan pesakit yang terlantar. Begitu juga bantuan BTB, bantuan OKU yang tidak bekerja. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan semua, nah, ketiga-tiga bantuan ini telah ditambah nilainya. Seperti yang admin sebut sebentar tadi, ini adalah berita baik kepada anda untuk bulan Ogos ini.